guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel, Feli Channel. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semuanya yang merayakannya. Jadi ini itu tepat di hari Lebaran Idul Fitri kita di tahun 2020 seperti itu. Dan kayaknya di tahun ini itu suasananya berbeda dengan tahun-tahun kemarin ya guys ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini, jadi semuanya jadi terasa sepi kayak gitu. But it's okay, itu gak jadi masalah buat kalian yang jauh dari keluarga seperti gua. Pokoknya tetap dibawa happy aja guys, gak usah banyak pikiran macam-macam, karena hari kebahagiaan itu bukan ketika pas kita lebaran aja, tapi hari bahagia itu adalah setiap hari seperti itu. Setiap hari adalah hari bahagia kayak gitu. Dan seperti biasa, saya aktivitas hari ini masih sama seperti biasa. Kebetulan hari ini kan saya gak ikut sholat Idul Fitri, karena biasa perempuan kayak gitu. Jadi hari ini gak ikut sholat Idul Fitri, di rumah aja kayak gitu. Dan hari ini masih tetap kerja sama seperti biasa guys. Cuman nanti kayaknya pulang lebih awal gitu, sampai jam 12, habis sholat Id sampai jam 12 kayak gitu. Oke, sekarang mau itu dulu, mau siap-siap dulu, baru bangun, mau mandi dulu, setelah itu baru melakukan aktivitas seperti biasanya. Hai guys, dan sekarang aku udah siap, udah mandi, udah ganti baju. Terus rencananya apa ya? Rencananya hari ini ya mau berangkat kerja, tapi sebelum berangkat kerja aku tuh mau ke rumah mertuaku dulu. Mertuaku. Seperti itu. Jadi sekaligus ini itu adalah pertama kalinya saya lebaran di tempat suami kayak gitu. Oke, guys. Nih, gimana suasana hari raya tahun ini di tempat kalian? Di tempat saya seperti biasa, katanya sih suruh tutup pintu saja. Jadi kita perlu tutup pintu di rumah aja. Ini tutup pintu bukan karena untuk di rumah aja ya guys ya, tapi ya karena mau keluar. Seperti itu. Jadi disarankan untuk tetap social distancing, jaga jarak, dan tetap jaga diri kalian masing-masing. Dan jangan juga berkumpul dengan banyak orang seperti itu, oke? Okay? Iya. Itu saya udah siapin kue-kue buat lebaran loh guys. Padahal orangnya tuh gak di rumah, pintunya selalu tertutup. Dan mungkin lebaran kali ini saya akan di rumah ibu terus. Di rumah mertuaku. Gitu, karena di rumah sendirian, gak ada temen. Suami hari ini juga kerja, minggu lebaran juga kerja. Oke, sekarang kita berangkat yuk. Kalian suasana lebarannya gimana guys? Apakah kalian bisa berkumpul dengan keluarga kalian? Kalau di sini aku udah terbiasa lebaran sendiri, jadi jauh dari keluarga itu udah biasa bagiku kayak gitu. Sebenarnya biarpun jauh dari keluarga, tapi tetap itu kok lipstikku kayaknya nggak rata yang atas. Tetap video call, tetap telepon kayak gitu. Jadi jangan merasa sepi ketika kalian sendiri. Saya tadi mau ambil apa dong? Oke, dompet. Nah, kita langsung aja berangkat ke rumah mertuaku. Habis itu baru berangkat kerja kayak gitu. Oke. Tutup pintu di rumah aja. Oke, guys. Hai, udah sampai di rumah mertuaku. Jadi kayaknya dia belum pulang. Pintunya masih tutup, masih dikunci.
dia masih di masjid sholat Idul Adha kayak gitu. Tapi saya tahu biasanya dia simpan kunci di mana, jadi saya bisa buka kunci. Teret, udah dapat kuncinya. Kalian nggak tahu kan simpannya di mana? Biasa. Assalamualaikum. Biasa kalau rumah kalian, kalau kalian sedang keluar dan kalian kunci pintu itu biasanya kalian suka bawa atau simpan di tempat tertentu kayak gitu guys, kuncinya guys. Bisa komen di bawah. Masih sepi. Sepi, 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 sepi. Pokoknya lebarannya sendirian aja. Sendirian aja. Bahkan dia belum siapin jajanan. Biasanya kalau udah pulang dari sholat id baru nyiapin jajanan kayak gitu. Mungkin nanti tunggu dia pulang dulu, hari ini dia belum siapin. Tadi aku aja di rumah udah siapin dari kemarin loh guys. Padahal aku gak di rumah, tapi udah nyiapin. Entahlah. Kamarnya adikku ternyata sepi juga. HP-nya ditinggal, pantesan gue WA dari tadi gak online. Halo guys, lama juga ya nunggu belum pulang juga. Tiduran dulu. Masih lama di masjid, masih ada ceramah. Mungkin mereka nunggu sampai selesai kali ya. Tadi sih waktu mau perjalanan ke sini udah ada yang pulang juga. Cuman mereka belum pulang juga. Tunggu sampai selesai gitu. Ngarap orang nang cilik. Ya ora tarono. Ngarap orang, ora iya tak unjung apa ora. Ya ora lewat di HP tak kencok. Di kelompok iki jarane. Makan iki ketemu orang-orang. Haha. Halo guys, Pede. Hai, dadah, Dek. Dadah. Denindi. Denindi. Dalam piye nek ditimbali? Denindi. Adik. Ah, Denindi, Dek. Adik. Sepi, guys. Pertama kali lebaran di Pati, Jawa Tengah. Aku nih bawa apa? Lihat, dia ini perempuan tapi manjat. Mundut adek. Kalau nyam, nggak apa-apa. Nyam. Ikan.